Xabi Alonso jadi pelatih fenomenal musim ini. Mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid ini sukses mengantar Bayer Leverkusen juara Bundesliga. Yang bikin geleng kepala, Bayer Leverkusen menjadi juara tanpa tersentuh kekalahan. Alonso menyamai catatan para pelatih hebat di Eropa. Leverkusen menjamu Augsburg di pekan terakhir Sabtu 18 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada laga yang dihelat di Bay Arena itu, Leverkusen menang 2-1. Tuan rumah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol-gol Victor Boniface dan Robert Andrich sebelum dipangkas Mert Komur di babak kedua. Hasil ini memastikan Leverkusen menuntaskan musim tanpa terkalahkan. Dari 34 pertandingan, Leverkusen meraih 28 kemenangan dan 6 seri. Ada total 89 gol dicetak dan hanya kebobolan 24 gol. Leverkusen jadi tim pertama di Jerman yang melakukannya. Bagi Alonso, ini adalah pencapaian yang luar biasa mengingat tidak banyak pelatih yang bisa melakukannya. Di era sepak bola modern, cuma Arsene Wenger bareng Arsenal di 2003 hingga 2004 dan Antonio Conte di Juventus 2011 hingga 2012. Jika ditotal sejak zaman dulu kala, dia jadi pelatih ke-8 yang melakukannya. Yang pertama adalah Preston North End yang melakukannya tanpa manajer di musim 1888 hingga 1889, lalu Fred Petland bareng Athletic Bilbao musim 1929 hingga 1930, dan Lipo Hertzka di Real Madrid musim 1931 hingga 1932. Dari Italia ada dua lagi, Ilario Castanjer bareng Perugia 1978 hingga 1979 dan jadi satu-satunya yang gagal juara Liga, dan Fabio Capello bareng AC Milan pada 1991 hingga 1992. Alonso juga jadi pelatih pertama asal Spanyol yang melakukannya di 5 Liga top Eropa dan punya kemenangan paling banyak yakni 28. Don't stop Leverkusen now. Sebuah kalimat yang cocok untuk Xabi Alonso serta para anak asuhnya. Mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 49 pertandingan, melampaui pencapaian Benfica selama 59 tahun yang lalu. Dan kini Bayer Leverkusen memegang rekor unbeaten terpanjang dalam sejarah sepak bola Eropa. Setelah menjuarai Bundesliga bulan lalu, fokus Leverkusen kini beralih ke pencapaian treble winner. Mereka sudah tiba di final Liga Europa League serta final DFB Pokal. Berkat pencapaian yang sangat memukau tersebut, para klub top Eropa berebut untuk mendapatkan tanda tangan seorang Xabi Alonso. Recently, so I think the ghost of the senior team, well, that's going to go all the way in. That is absolutely extraordinary.